Berita harian. Tepat tanggal 17 Agustus telah dilaksanakan upacara bendera memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Upacara dilaksanakan di lapangan upacara Serpong yang dipimpin langsung oleh Gubernur. Upacara berjalan dengan lancar. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. Jangan lihat dia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Katanya manusia itu makhluk sosial, saling membutuhkan antar sesama, peduli dan penuh belas kasih. Negeri ini menampung banyak orang di dalamnya. Mungkin terlalu banyak, tapi hanya sebagian kecil yang menerapkan sikap kemanusiaan. Mas Raga. Wajah manusia penuh dusta. Terkadang ada suatu hal yang mengharuskan kita untuk tetap berjalan tanpa menoleh. Egois, picik, dan mementingkan kepuasan pribadi sementara. Kepedulian kini bukan hal yang penting untuk tetap diagung-agungkan. Aku kira begitu. Namun sekarang, aku tersadar, manusia memang saling membutuhkan untuk beberapa hal.